terakhir ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbup, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas. Saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya. Warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih. Ya kan? Artinya kalau yang saya yakini, tidak ada satu milimeter pun Jokowi tidak pro Ganjar. Karena Ganjar itu produk dia. Dalam arti kata, ada sebagai partai, ada mega produknya. Karena saya sendiri dengan Pak Jokowi tahun 2021, tanda kutip sudah komplotan. Bagaimana biar Ganjar yang maju. Gitu loh, ini aku buka rahasia sekarang.